Halo, ketemu lagi dengan dia Dindi. Kali ini saya akan membuat mie godok Jawa atau mie rebus Jawa. Ya, di sini ya ada mie basah pasar yang biasa beli di pasar. Ada kol, ada daun bawang, ada sawi hijau, ada kekian Jawa, kekian deso goreng. Itu resepnya ada di web. Kemudian ada ayam suwir, satu paha ayam yang saya suwir yang udah direbus. Kemudian bawang goreng, seledri, cabai, sambal, jika mau pedas. Oke, yuk kita mulai masak. Oke, pertama kita panaskan minyak dulu. Untuk memasak mijo, minyak harus benar-benar panas agar harum bumbu-bumbunya ketika kita menumis. Bawang putih, kemiri, dan sedikit merica. Kita masukkan ke sini. Kita tumis hingga harum. Oke. Selanjutnya, kita tutupkan seperti ini. Kita masukkan telur. Kita masukkan sayuran. Kaldu ayam secukupnya, mau banyak apa sedikit kuahnya sesuai selera. Ini sedikit lagi. Oke, selanjutnya masukkan ayam, kekian, ini semua bahan. Kita aduk rata seperti ini. Masukkan garam atau kaldu ayam bubuk kita suka. Kemudian masukkan kecap sesuai selera. Kita aduk kembali, lalu kita masak hingga matang. Oke, bukan.
kita taburin bawang goreng, lalu kita sajikan. Oke, mie nyemek kita udah matang. Selanjutnya tinggal kita angkat. Seperti ini. Sama kekian yang melimpah. Seledri dan cabai rawit jika mau cita rasa pedas. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita plating.